Seni adalah bagian dari kekayaan bangsa. Di Indonesia sendiri, seni yang ada sangat beragam, sehingga menjadikan Indonesia kaya akan seni dan budaya. Oleh karenanya, sebagai bagian dari kekayaan bangsa, keberadaan seni harus dijaga dan dilestarikan, sehingga tidak menjadikannya pudar atau punah lantaran dimakan waktu, terutama keberadaan seni tradisional atau seni daerah. Hei, kalian ngapain lama-lama di sana? Saya dari tadi di sini malah marah sama kalian. Tapi habis waktu. Kalian kenapa? Tidak, Wak. Dan kami di sana. Wak, marahnya di sini dan tidak dengar, Wak. Hei, kamu. Kamu dengar ya? Hah? Dengar. Senang. Suatu usaha pelestarian seni inilah yang dilakukan oleh Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Mengingat seni yang ada di Nusa Tenggara Barat ini sangat beragam dan tentunya menjadi kekayaan daerah. Taman Budaya Nusa Tenggara Barat membuka pintu bagi siapapun untuk sekedar rekreasi edukatif atau bergabung dengan komunitas lintas seni untuk mengenal, berproses yang kemudian sungguh-sungguh menekuni bidang seni yang diminati. Terbukti setiap minggunya Taman Budaya Nusa Tenggara Barat memberikan ruang kepada pegiat seni, baik tradisional ataupun modern, untuk mengembangkan bakat mereka di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2002. Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi unit pelaksana teknis daerah di bawah koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur 53 Tahun 2016. Taman Budaya Nusa Tenggara Barat berubah menjadi UPTD dan mengelola dan mengolah potensi kesenian di Nusa Tenggara Barat di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, yeah. Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki bermacam-macam jenis kesenian dan kebudayaan, baik dalam hal tari, kerajinan tangan, pakaian adat, lagu daerah, upacara adat, dan masih banyak lagi. Terlebih dengan seni-seni yang diminati oleh para pelajar, baik seni tradisional ataupun modern. Benarkah tujuan kita malam ini? Karma almarhum Juragan Karman, Juragan Temako paling kaya raya itu dua, tapi si kampung malah ngajakin kita bawa lari sapi, wah. Apa kena? Wah! Sapi! Malah kita berhasil lagi dua. Kita dapat. Saya tidak mau dengar ceritamu tentang sapi. Makanya ini saya mau dengar jual tentang sapi. Jual. Dok ya. Maksud saya begini, pas kami bawa sapi ini pulang kemarin, di tengah jalan kami malah ketahuan sama warga yang sedang berondang. Setelah itu ketemu baru. Oh, ketemu baru serius. Ingat. Sudah. Ya. Kamu masih kabur sudah betul. Banyak ngomong lagi. Kali lagi ngomong. Aku kan sudah bilang pada kalian, aku tidak lagi berbuat. Dan lihat, barang punya yang sudah terbayar. Begitu pula dengan kamu. Dengan memberikan ruang kepada para pegiat seni khususnya para pelajar, dengan mengembangkan potensinya dalam bidang kesenian, Taman Budaya Nusa Tenggara Barat terus mengumpulkan para pelajar ini dalam setiap kategori yang diminati. Hal ini terbukti dengan konsistensi Taman Budaya Nusa Tenggara Barat dalam mengadakan kegiatan pentas teater pelajar setiap tahunnya. Kegiatan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Bagaimana caranya? Otak sampai segera sebelum jalan. Jika otak pusaka itu isinya kering, maka semua menjadi pertanda bahwa aku adalah raja maling yang sejati. Kamu mau apa? Mau uang atau apa? Oh, tidak mungkin saya pulang, Pak. Uang! Tidak pulang, Iya, anak yang kelas 2. Yang ketika ada rezeki. Udah. Ya, udah, ayo. Banyak anak, banyak rezeki. Dan kami ada buahnya. Dan sudah nangis karena semuanya semua untuk harus kapan pada si karma dia akan merapat di dasar dan kami di sini membantu terkalahkan. Mengingat para pelajar atau kaum muda adalah penerus bangsa, sehingga keberadaan mereka tentunya harus dibekali dengan hal-hal yang berdampak untuk kemajuan daerah ke depan, termasuk sebagai media untuk melestarikan budaya daerah agar terus hidup. Lalu, gimana kawan-kawan? Ada juragan? Itu orang mahal. Kalau pagi kalian lebar, mungkin kata dan orang lagi sekarang itu berarti masuk ke rumahku. Mereka tidak mungkin bisa masuk juragan. Kalau mereka masuk, sama saja dengan mereka melempar dari segala keadaan. Kan anaknya harimau. Aku juga tidak tahu. Yang jelas, kalian semua harus selalu waspada karena mereka bisa datang mana saja. Mungkin juga akan memanfaatkan para wisata sehingga memancing perkembangan tersebut untuk terus mengincarnya. Atau mungkin mereka terkait dengan juragan nasi dan membawa suami juragan karma buat beberapa bulan tinggal. Dan aku masih mencintainya 24 bulan juragan. Sudah 2 tahun lebih. Juragannya masih cantik. Kalau itu sudah pasti. Kakak kamu sudah sama baru. Oh, juragan itu baru. Saya itu kan baru. Tapi jaga. Sudah saya bilang. Tapi kamu harus ada. Sudah. Sini. Kita belum punya pasangan dan kita juga belum punya cinta masing-masing. Janda. Menurut Kepala Taman Budaya Nusa Tenggara Barat, Bai Rahmayati, bahwa banyak sekolah yang menggeluti seni teater begitu bagus. Lewat seni ini, para pelajar bisa menilai dan mengkritik dengan cara mereka, dan ini bisa dilakukan dengan cara yang baik, yaitu melalui teater. Sekarang mungkin sudah 2 tahun ini yang berjalan, nah kita sekarang mau kegiatan lagi khusus untuk anak sekolah ada festival pelajar. Itu bukan khusus saja, apapun bentuk kesenian yang unggul dari sekolah-sekolah itu akan kita berikan untuk tampil, entah itu tari, entah itu teater, yang kedua, karena rupanya sekolah-sekolah itu kemarin gelangan ya, sehingga mereka butuh pelatihan kesiapannya, sehingga yang siap itu adalah dia sekolah. Kita kan punya ruang melukis, kita berikan juga kepada anak-anak sekolah untuk tampilkan lukisannya di galeri. Kemudian festival tari pelajar, kita berikan ada festival tari pelajar dari SD dan remaja, itu ada yang sudah kita baru kemarin pulang dari Jakarta dan meraih juara. Saya pikir melalui kesenian anak-anak muda, kesenian baik itu tradisional maupun modern ya, artinya jangan kemudian mengabaikan yang tradisional. Kita tidak menampilkan walaupun tradisional, jangan merasa tertinggal gitu kan, justru malah kita memberikan ruang-ruang lebih luas kepada seniman-seniman tradisional gitu. Tumbuh dan kembangnya, dan setiap hari Minggu sore mulai dari TK sampai SMA kita berikan ruang untuk latihan bermacam-macam kesenian dari biola, musik dan musik-musik tradisional. Kita memajukan NTB melalui keseniannya. 2 sekolah yang mengikuti pentas teater pelajar ini seakan berlomba-lomba menampilkan yang terbaik. Selain untuk mengharumkan nama baik sekolah, pentas ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada para penonton yang menyaksikan penampilan terbaik mereka. Selain itu, para pelajar khususnya siswa SMA tidak berpikir lingkungan, namun melalui teater mereka dapat mengaktualisasi dan memvisualisasikan apa yang terjadi di sekitar mereka. Sabar Bu, sebentar lagi. Waktunya selalu tepat Bu, tak pernah meleset. Melihat antusiasme dan semangat para pelajar dalam menekuni seni dan budaya, Taman Budaya Nusa Tenggara Barat terus berkontribusi dengan menyediakan wadah dan juga ruang agar para pelajar ini dapat terus mengembangkan minat dan bakat mereka dalam kesenian. Sehingga kedepannya Taman Budaya berinisiatif untuk mengadakan kegiatan yang sejenis, seperti pentas seni tari, melukis, musik tradisional, hingga modern. Itu dulu kata, tapi sekarang sekarang kotak pusaka ini sudah berhasil. Sekarang kamu akan menjadi raja Mali yang kaya. Kenapa kalian diam? Jawab, jawab. Kalian tidak senang berapa kaya? Kamu yang memberikan mana? Aku menunggu sementara di rumah tentang pada perjalananmu. Aku telah menunggu kakak. Seorang akan datang. Kau tahu kakak? Kau ingin kakak? Kau tahu kakak? Ketika aku harus menghadapi itu. Orang-orang yang melakukan itu melakukan. Kemudian aku harus terus berpura-pura sakit untuk bisa bertahan di dalam kamu. Dan benda yang kau malu sebelumnya, kau memintaku untuk menyenangkanmu. Kau bilang padaku kan, benda ini akan memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa cinta akan benar dan benar. Jangan begitu, Maria. Selain teater ini, kegiatan yang saat ini sedang diaktualisasikan oleh Taman Budaya Nusa Tenggara Barat adalah melukis untuk anak-anak sekolah yang kemudian ditampilkan di galeri. Ada juga festival tari pelajar dari SD hingga SMA yang sudah sampai ke tingkat nasional. Lebih lanjut, Taman Budaya Nusa Tenggara Barat akan memberikan ruang sekaligus kesempatan kepada teater-teater lebih banyak, terutama diskusi tentang hal tersebut, sehingga dapat mempertemukan komunitas satu dengan yang lain dalam kategori teater ini. Bentuk tubuh yang begitu penuh dalam diri, oh seandainya dapat tubuh. Diam. Oke. 1, 2, 3, go. Posting. Diharapkan para pelajar tidak melupakan kesenian tradisional dengan adanya kesenian modern. Sebaliknya, seniman atau pemusik tradisional agar tidak merasa tertinggal, karena justru Taman Budaya Nusa Tenggara Barat memberikan ruang lebih luas kepada seniman-seniman tradisional untuk menumbuh dan kembangkan kesenian tradisional tersebut.